sabar orang tua. Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari ini Jumat 19 Juli 2024. Sebelum kita memulai pekerjaan kita sepanjang hari ini, mari kita disapa dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Jumat 19 Juli 2024, diambil dari Hosea 8 ayat 12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa sangat heran kenapa Allah harus menjatuhkan pilihannya untuk memilih Israel menjadi umat pilihan dan umat kesayangannya. Bukan karena mereka lebih besar dari bangsa-bangsa lain. Bukan karena mereka yang terbaik dari bangsa-bangsa lain. Dan bukan karena mereka terkenal sebagai umat atau bangsa yang setia kepada Allah. Justru mereka disebut Allah sendiri adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang degil, pemberontak, dan tidak setia. Dalam Keluaran 33 ayat 5 ada dikatakan itu. Tetapi kenapa Allah harus memilih mereka menjadi umat pilihan dari antara banyak bangsa? Itu dijelaskan juga dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkan-Nya kepada nenek moyangmu. Melihat dari alasan ini, seharusnya mereka menjadi bangsa yang terbaik dari seluruh bangsa dan bangsa yang paling taat dari seluruh bangsa dan bangsa yang paling setia dari seluruh bangsa. Tetapi nyatanya mereka adalah bangsa yang suka memberontak, yang suka melanggar perintah Allah dan mendukakan hati
Allah. Mereka dengan sengaja melupakan kebaikan-kebaikan Allah dan perbuatan-perbuatan ajaib Allah dan berbalik dari Allah. Atas perlakuan yang tidak terpuji inilah, dalam ayat renungan ini, Allah menunjukkan suatu rasa kesalnya yang luar biasa. Dikatakan demikian. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai suatu yang asing. Saudara-saudara, kita adalah umat pilihan Allah dari tengah-tengah dunia ini. Kita dipilih Allah bukan karena kita lebih layak, bukan karena kita lebih baik, dan bukan karena kita lebih besar dari bangsa-bangsa lain. Tetapi kita dipilih karena Allah telah mengasihi kita. Oleh karena itu, sebagai umat pilihan, jadilah umat yang tetap setia dan taat akan perintah dan kehendak Allah. Janganlah pernah firman dan perintah Allah menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang setiap hari Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pagi hari yang cerah ini. Kami sangat berharap Tuhan ada bersama-sama kami, memberkati kami dan melindungi kami sepanjang hari ini. Kuatkan kami dalam melakukan tugas kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai umat yang telah Kau pilih. Janganlah kami menjadi pemberontak yang tidak mau mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa ada bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup dan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.